Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK akan meluncurkan kode etik bersama dalam Indonesia Fintech Summit and Expo 2019. Kode etik yang dirumuskan dalam pedoman perilaku layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bersama ini akan membuat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan bisnis fintech di Indonesia. Antara tiga asosiasi jangan sampai ada tiga standar yang berbeda. Nanti ada tiga auditor yang berbeda, itu bikin sangat repot untuk industri bisa maju ya. Dan mudah-mudahan ya kita semua mengikuti bukan hanya standar di Indonesia, tapi kita juga bisa mengakui standar-standar internasional juga. Nah, itu salah satu standar yang bisa jadi dia kode-kode etik yang sebagai payungnya. Nah, ada yang mungkin lebih spesifik kepada syariah, di mana mungkin dari sisi AFTEK tidak akan mengeluarkan detail tentang syariahnya. Itu nanti kita akan koordinasi dan bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia untuk hal-hal seperti itu.